Hai sobat, kembali lagi di Kelly Laku Channel. Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Halo sob, kali ini kita di GPT lagi nih sob. Sekarang kita mau melihat uji coba lampu sob. Dinyalakan selama 15 menitan ini rencananya. Ini yang sisi tribun VIP ini sudah nyala ya. Untuk yang tribun timur ini masih belum nyala. Nah, ini proses nyalanya satu per satu. Nah, ini terlihat sudah nyala semua ini sob. Coba kita lihat di lapangan apakah akan timbul bayangan dari orang-orang yang di sini. Ternyata tidak seberapa timbul bayangan ya tadi sob ya. Berarti secara visual mata itu masih bagus. Jadi tidak ada bayangan atau bayangannya masih sama. Nah, ini juga ada dari pihak-pihak terkait sedang mengecek lampunya ini sob. Nah, ini di malam ini kita bisa lihat rumputnya ini sudah mulai tebel ini sob ya. Nah, setelah lama kita nggak kesini, sekarang lihat rumput ini sudah mulai lebat. Nah, ini tinggi sob, segini ya. Nah, ini kalau dibuat main bola ini super enak sekali ini. Empuk kita kalau jalan, empuk. Nah, kalau berdiri sini serasa jadi kayak pemain ini. Nah, ini tribun utara. Ini kalau diisi dengan teman-teman Green Note dengan cahaya yang seterang ini sangat keren ini. Tribun utara siap. Tribun timur ini juga siap ini. Dengan suara lantang-lantangnya dari tribun selatan, arek tribun kidul, tribun G21 dan tribun VIP. Ini kalau suara lantang nyanyinya beriringan dengan lampu cahaya yang seperti ini akan joss sekali. Oke, kita ngintip dulu di rumput ini. Nah, ini apa ya sob ya, kira-kira sob ya, ini apakah sistem drainasenya dari sini, dari lapangan ini? Ini bisa ditemui di beberapa titik ya, ada seperti ini ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh komen sob. Nah, oke, sekarang kita lihat proses untuk mematikan lampu ini. Ini sudah diuji coba kurang lebih 15 menit. Nah, sekarang dimatikan ini sob. Nah, kita nanti proses-prosesnya. Nah, mulai meredup ya ini cahayanya.
Nah, lampunya sudah mulai meredup. Lampu lapangan boleh meredup, tapi Persebaya dan Surabaya akan selalu bersinar. Masuk asop. Nah, yang sisi barat ini sudah mati semua ini sob. Tinggal yang sisi timur. Nah, ini menurut info nantinya untuk tiap-tiap pilar itu juga akan dikasih lampu sob. Jadi akan lebih terang lagi nantinya. Oke, sekarang sudah mulai meredup semua. Dalam hitungan 3 detik mati sob. 1, 2, 3. Nah, gelap sekali ya di sini ya. Keadaannya mati. Yang terlihat lampunya hanya dari VIP. Oke, segitu dulu sob video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton.